testament simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Halo semuanya, selamat datang kembali di Guns Channel Official. Kali ini kita bahas mesinless inverter Cutwell Mix 130G New Series edisi terbaru edisi 2021. Nah, setelah dilakukan pengetesan, ternyata mesin ini mampu bekerja dengan maksimal di listrik yang minimal, yaitu 700 watt. Wow, mari kita buktikan saja. Tentunya pengetesan dilakukan dengan kawat Fluxcore merek Cutwell juga. Kemasan roll 1 kilo, ukuran diameter 0,8 mm Fluxcore. Besi yang dipakai adalah lempeng diameter 3,8 mm. Let's try. Pengetesan pertama dites di 15 ampere. Kita lihat untuk wattnya sudah 682, 747, 694, 681, 704, 694. Ya, dari range-nya 700 watt ya rata-rata. Ini pengetesan di 15 ampere menggunakan Fluxcore. Ini hasilnya. Mampu stabil di kisaran 660 sampai 747 watt. Oke, lanjut di setelan 20 ampere. Maksimal berapa watt? Mari kita tes. Besi 3,8 mm. Daya listrik yang terpakai terlihat 674, 715, 685, 700, 721, 645. Jadi kisarannya masih stabil ya di 20 ampere ini. Ya, dengan Fluxcore 0,8 mm tebal lempeng 3,8 mm di 20 ampere masih mampu stabil di antara 697 sampai 735 watt. Wow. Mantap kan? Next, kita tes di 26 ampere. Masih dengan bahan yang sama dan kawat yang sama. Let's do it. Terlihat daya listrik terpakai dari 741, 765, 758, 748, 770, 780, 743. Jadi rata-ratanya 780 watt ini. Untuk pengetesan di 26 ampere ini masih mampu stabil di antara 740 sampai 780 watt. Jadi nggak nyampe 800 watt ya teman-teman. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.